Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai Olimpiade Matematika. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu agar kamu jangan ketinggalan ketika saya mengupload video tentang matematika. Oke, kita mulai aja. Yang kita bicarakan hari ini adalah mengenai kombinatorik. Misalnya jumlah angka terakhir jika P sama dengan 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah dan seterusnya tambah 2012 faktorial adalah. Jadi caranya gini, ini kita hitung aja. Berarti kalau 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial itu 2 kali 1 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kemudian 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 24. Kemudian 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kemudian 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Nah, jadi kalau kita lihat nanti angka terakhirnya ini sampai dengan 2012 faktorial akan sama dengan 0. Ya, kalau kita buat satu lagi misalnya 7 faktorial 5400. Hasilnya 5400. Jadi berarti angka terakhir itu adalah 1, 2, 6, 4, 0, dan seterusnya 0. Berarti P itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 6 tambah 4 tambah 0. Berarti hasilnya sama dengan 13. Oke, bagi Anda yang menginginkan video pembelajaran yang lebih banyak, bergabunglah di Berbagi Matematika dengan level 1. Anda juga akan mendapatkan Babage dan Emoji yang saya rancang secara khusus untuk orang-orang yang sudah bergabung dengan Berbagi Matematika. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada temanmu agar semua orang tahu bahwa di Berbagi Matematika banyak pembelajaran tentang matematika. Saya tunggu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.